Sejeroning itu, rengrengan kepolisian Resort Bandung nyorang gelar pasukan operasi lilin 2018 di Lapang Upakarti Kabupaten Bandung poe Kemis isu-isu. Terkurang ti 1.157 personil gabungan anu ngawengku Polri TNI turta intansi sejena dikeprikeun pikeun ngajaga keamanan Natal tur peuting bagantina taun. Tekurang ti 1.455 botol miras timang pirang merek turta obat-obatan kadaluarsa ditumpes ku kepolisian Resor Sumedang anu diwewegan ku Dandim 0610. Eta miras turta obat kadaluarsa anu ditumpes teh mangrupa hasil tina operasi kepolisian Resor Sumedang salila bulan November. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo netelakeun prak-prakan numpes eta miras katut obat-obatan kadaluarsa teh dikokolakeun minangka bagian tina pangamanan Natal turta peuting bagantina taun tur tapi kena ratas Kabupaten Sumedang bersih tina miras. Kita himbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi miras. Alhamdulillah selama 5 bulan terakhir ini tidak ada korban miras di Kabupaten Sumedang. Nah, supaya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan penjagaan, terutama masyarakat saling mengingatkan, terutama anak-anak muda. Nah, ini menjelang tahun baru, ini juga kita masih melakukan kegiatan sweeping atau apa namanya, razia miras. Sakumaha anu diatur dina peraturan daerah Kabupaten Sumedang, masyarakat Sumedang dipahing atau henteu dibere izin keur ngajual miras. Diki Guntara, Bandung TV.